Yo, what's up guys, balik lagi sama gue di video World of Warship Blitz. Ya, di sini gue bakalan nge-review kapal premium ya, kapal premium Inggris yang tier 6 yaitu Warspite. Nah, kelebihan Warspite ini adalah dia punya kaliber paling besar di tier 6 yaitu 381 mm, Pak, mengalahkan Bayer yang cuma memiliki 380. Beda 1 inci doang, 1 meter doang. Oke, dah tanpa basa-basi langsung aja kita hajar nih nenek-nenek ke laut. Oke, di sini kita sudah ke pertempuran. Kita nge-cap sama nge-spot musuh ya, nge-spot. KL, KL ke depan. Masih gue nyamping aja dah. Kena 3 bagian belakang. Yang bahayain Jepang nih, KL Jepang bahaya. Ngetorp dia, Pak, punya torpedo. Kalau Amerika nggak punya, Pak. Kita hajar naga tua. Oke, jadi musuh sekarat. Si Godel walaupun 6-4 doang. Fast reload activated. We hit the enemy. Gue ngatur speednya biar bisa tetap nge-sniping Nagato. Kena 6 padahal gak broadside. Kita incar apa ya, Miyoko aja kali ya, nyusahin soalnya, Pak, jadi adil. Oh, kena semua. Oh, kena semua. Anjay, kena semua, Pak. Baru pertama kali ini, Pak, gue kena semua, Pak. Pelor gue, Pak. Sumpah. Baru pertama kali gue, pelor gue kena semua, loh. Sumpah. Baru pertama kali. Asli gue nyambah. Sorry Gus, sorry. Sekunderi gue kenapa dah? Warspet ini gak enaknya nih. Putaran turretnya lama. Gak enaknya itu aja sih. Warspet. Jadi frontline lagi. Ya, di frontline. Sedikit lagi. Tembak, brother. Oh, sedikit gel. Aduh, sakit. Nyampas skill on. Ya, bisa nyampah. The situation is under control. Oke, tinggal minum Siko nih, nggak terlalu susah. Kalibernya cuma 356. Ada yang backup nih. Kudel, kudel turret. Kita mau blow, itu kita coba yolo. Nice.
apakah berujung kematian atau kemenangan. Biologi ini. Backupnya telas, Mas. Backupnya telas. Oke, di sini kita dapat MVP kita ya, MVP. Damage paling banyak, Pak, 647.000. Tambah 2K lagi itu dapat pick caliber itu. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, gue Zoki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.